Beda ya, kalau Karbala itu Syiah, dia nama Syiah, tempat di Irak, tempat gugurnya di bantainya cucu Rasulullah SAW, Al-Husain, yaitu pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat tahun 61 Hijriah. Kalau Kabalah ini sebetulnya dari bahasa Arab, Qabul, menerima sihir apapun yang datang dari Tuhan-Tuhan yang mereka yakini. Jadi yang selama ini kita lihat bahwa ini kode-kodenya mereka itu ya. Kabalah. Di Kabal Askenazim yang mereka sebetulnya ada di balik tragedi umat manusia, termasuk revolusi Bolshevik, orang-orang Kristen Ortodok dibantai, itu yang membantainya mereka. Selesai mereka membantai orang Kristen Ortodok di Rusia, mereka ini ingin meraih negara, ingin punya negara.